Assalamualaikum teman-teman, ada Mas Sedeng. Nah sekarang saya mau ke pasar. Nah sekarang ini sudah jam 5 sore. Berhubung ini cuaca sangat dingin, sekarang cuaca di sini cuman 2 derajat teman-teman. Terus perkiraan cuaca malam itu akan ini mau minus 4 derajat. Sebenarnya kalau di Turki itu aturan pemerintah sudah tidak mewajibkan untuk memakai masker, tapi saya merasa lebih percaya diri kalau saya pakai masker. Masalahnya ini banyak orang-orang yang cantik di negeri ini, cuman saya sendiri yang aneh, jadi saya lebih percaya diri kalau saya pakai masker. Nah, saya mau nyebrang dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Kompleks-kompleks di dekat rumah saya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran bagaimana bentuk rumah-rumah di Turki ini seperti ini. Kalau di Indonesia mungkin dia orang bilangnya apartemen. Nah, di setiap sudut ini ada dia per lantai. Kalian lihat dia ini kecil dari luar, tapi di dalam ini luas. Nah, seperti ini. Ini bukan toko yang berjajar teman-teman. Ini adalah rumah. Kalau yang di bawahnya ini baru toko-toko. Nah, seperti ini sepanjang jalan. Saya mau nyebrang dulu. Ini cuaca sangat dingin. Sekarang ini cuacanya 2 derajat. Angin juga kencang. Saya mau lanjutkan dulu perjalanan ke pasar. Nah, kalau di pasar ini kita punya keranjang seperti ini. Ini bentuknya seperti ini, pakai roda, jadi kita tidak usah lagi setengah mati itu kita punya ketiak angkat-angkat, kita punya barang belanjaan. Nanti kalau pakai ini aman terkendali. Nah, kalian lihat pasar ini seperti ini teman-teman. Saya takut-takut ini teman-teman, nanti orang bilang ini begal, kenapa rekam-rekam. Kalian kalau lihat saya punya gambar goyang-goyang, kalian maklum saja. Ini ada madu tuh. Kalian lihat ini, itu labu kuning. Tuh ibu-ibu bilang itu wanita, kenapa dia merekam-rekam. Kalian lihat ini penjual telur saja ini ganteng. Berpatroli dulu mengontrol harga, terus saya tentukan saya mau belanja di mana. Saya mau lihat dulu di sana. Nah, kacang tanah. Dia bawang merah, sepatutnya bawang merah Bombay. Hai, ya,
pertama-tama ada masalah. Warba arkadaşlar, ada masalah. Teman-teman sini sudah sampai di rumah sih. Kalian ini jangan harapan saya punya ini, saya habis itu. Saya habis sholat maghrib karena saya ini pulang sudah maghrib. Tadi saya beli apa saja di pasar, saya beli ini. Saya beli susu sapi segar. Saya beli dua ini. Dua botol begini, ini satu botol dia isinya 1,5 liter, saya beli 2 jadi 3 liter. Ini harganya 20 tele atau sekitar 20 ribuan. Terus saya beli ini, saya beli wortel. Ini wortel harganya berapa? Ini wortel harganya 1 kilo ini 2 tele 50 kurs atau setara dengan 2.500. Saya beli kentang 1 kilo harganya 5 tele atau setara dengan 5.000 rupiah. Terus saya beli ini teman-teman. Saya beli paprika. Kalau di Indonesia ini paprika. Kalau bahasa Turkinya ini cabe, ini biber. Ini harganya 1 kilo 10 tele atau 10.000 rupiah. Dia bentuknya seperti ini teman-teman. Bambocor, Bang. Dia bentuknya. Bambocor. Dia bentuknya seperti ini. Lemon. 1 kilo cuma 10 tele, 10.000. Iya, kalau dirupiahkan. Dan saya juga beli ini, saya beli bayam. Nah, kalian harus tahu bayam di Indonesia dengan bayam di Turki itu jauh sangat berbeda. Kalau bayam di Turki itu dia mirip ini, mirip sawi hijau yang di Indonesia. Dia seperti ini, teman-teman. Nah, dia seperti ini. Kalau bayam di Turki dia seperti ini. Ini 1 kilo harganya 4 tele atau setara dengan 4.000 rupiah. Kalian, saya tidak tahu kurs sekarang ini sudah berapa, mungkin turun lagi. Kalian kalau ini mau tahu, kalian lihat itu di Google saja berapa nilai 1 tele berapa rupiah. Ini saya beli 2 tele atau 2.000 rupiah, sudah satu kantong. Terus saya beli juga ini, saya beli apa? Ini kalau di Indonesia. Ini saya beli ini. Saya beli selada. Ini harga selada ini 3 tele atau setara dengan 3.000 rupiah. Ini segar dan besar. Ini juga adalah salah satu sayur kebangsaan yang paling terkenal di Turki. Pasti ini kalau ini sayur setiap musim dia ada karena sepertinya orang Turki tidak bisa hidup tanpa ini, tanpa selada. Terus saya beli ini, saya dikasih sama itu penjual sayur. Apa ini? Saya dikasih hadiah. Saya dikasih sama itu penjual sayur. Namanya apa itu? Namanya saya tidak tahu. Saya dikasih saja ini. Ini katanya buat itu, buat tambahan salad saja. Beli ini, saya beli maidanos. Kalau di Turki namanya maidanos, ini yang sering saya makan. Kalau di Indonesia mungkin daun ketumbar begitu. Saya beli ini tadi satu begini, harganya 1 tele atau setara dengan 1.000 rupiah. Ini tidak tahu sekarang ini kenapa ini turun harganya, jadi 1 tele. Biasanya harganya 3 tele atau 4 tele, tapi hari ini dia cuma 1 tele, teman-teman. Ini juga masih segar dan masih sangat muda. Beli ini apa kan namanya? Brokoli. Brokoli? Ini apa kan namanya? Kolbi? Saya lupa ini bahasa Indonesianya apa. Ini brokoli ke apa? Brokoli. Saya juga beli ini brokoli. Teman-teman. Ini apa namanya? Brokoli. Brokoli. Atau apa? Saya lupa brokoli. Entahlah. Saya juga beli ini teman-teman. Ini harganya satu begini ini 5 tele atau setara dengan 5.000 rupiah. Ini lumayan besar ini. Saya lupa ini namanya apa, brokoli ke apa kah? Terus saya beli juga ini. Ini namanya kalau tidak salah apa?
radish atau apa kak? Ini yang biasa dimakan sama DJ Katy. Kalau kalian tahu DJ Katy itu yang dari Thailand yang suka makan sayur-sayuran. Ini harganya tadi satu bag ini cuman satu tele 50 kurs atau setara dengan 1.500 rupiah satu begini. Saya beli 4 tadi teman-teman karena saya suka. Ini rasanya manis. Tomat cherry 1 kilo harganya cuma 2 tele. Tomat cherry dia begini teman-teman. Seperti ini. Ini kalau di sini ini dicampur dengan salad atau dimakan saja seperti ini kayak buah. Anak-anak saya suka ini makan saja seperti buah. Ini saya beli ini telur ayam kampung atau telur ayam organik ini tanpa boraks, tanpa pengawet. Ini harganya satu biji, satu tele 50 kurs atau setara dengan 1.500. Tadi saya beli 10 biji jadi 15 tele atau sekitar 15.000 rupiah. Nah itu tadi teman-teman hasil review apa saja yang saya beli di pasar. Nah kalian kalau nonton jangan lupa di share, di like, di subscribe atau disebarkan ke dunia mana kayak yang kalian punya. Kalian kalau mau komen saja. Kalian kalau nonton itu jangan asal nonton saja, kalian tuh subscribe, like, and share. Terus kalian komen, terus kalian apakan ya, kalian apakan saja, yang penting channel ini berkembang. Baiklah teman-teman, sekian dari video saya. Semoga kalian terhibur dengan video yang fana ini. Kita bertemu di lain kesempatan dan di lain vlog. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.